inilah hari ini kita opening Pordes Cup 2023 Desa Cigudeg, di mana 22 tim turut serta meramaikan ajang silaturahmi serta pencarian bibit berbakat. Lebih lanjut, Kades Cigudeg yang akrab disapa Kak Andi berharap kegiatan Pordes Cup 2023 Desa dapat berjalan dengan lancar. Pasalnya, kata Andi, setiap tim yang turut serta dalam Pordes Cup Desa Cigudeg 2023 tersebut gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Karena ini ajang silaturahmi dan penggalian bakat, bukan ajang komersil. Untuk itu saya tekankan, agar Pordes ini sukses tanpa ekses, tutupnya. Yang terhormat Bapak Camat Cigudeg atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Cigudeg yang diwakili oleh Pak Arif Adian Babinkam Timnas Desa Cigudeg, yang terhormat Pak Danramil Cigudeg yang diwakili oleh Babinsa Desa Cigudeg, para kepala dusun, ketua RW, ketua RT, anggota Linmas, kader Posyandu, TPPKK, dan para ibu-ibu anggota atau komunitas senam Desa Cigudeg yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat sama-sama mengikuti pembukaan Pordes Desa Cigudeg tahun 2023. Alhamdulillah, Pordes kali ini diikuti oleh 24 tim, terdiri dari 22 dari RW yang berada di Desa Cigudeg dan 2 tim penggembira yaitu dari pemerintah Desa Cigudeg dan Remako. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan Pordes ini selain bertujuan untuk meningkatkan peran serta generasi muda dalam olahraga dan dalam pembangunan di Desa Cigudeg, juga mengangkat perekonomian masyarakat dengan adanya para pedagang di sekeliling kita ini. Mudah-mudahan pada penyelenggaraan Pordes yang akan datang bisa lebih baik lagi, karena kita atau kami selalu mengadakan evaluasi di setiap kegiatan apapun dan selalu kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyelenggaraan kali ini berjalan dengan sukses tanpa ekses dan kita semua bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan Pordes 2023.
Insya Allah pemerintah Desa Cigudeg sudah menyediakan total hadiahnya kurang lebih 15 juta rupiah. Ada hadiah uang plus domba untuk 1, 2, dan 3. Jadi begitupun untuk penonton, insya Allah pada saatnya nanti atau satu minggu sekali, kalau tidak salah dari panitia, akan ada door prize untuk penonton. Jadi semua menikmati, pemain menikmati, penontonnya pun menikmati. Saya cuma berpesan, jaga jangan sampai di Pordes kali ini ada keributan. Seperti yang dipesankan oleh Pak Kapolsek dan Pak Danramil kemarin. Ya. Jadi jangan sampai tahun depan gara-gara ada keributan, tahun depan tidak ada Pordes. Anu kalungna orang-orang kene. Orang Cibudeg oh hiburan. Ya. Terus tukang dagang semarap-marap biasanya dagang, setiap kayak Pordes jadi terdagang karunya gitu. Makanya jaga, kita sama-sama menjaga, kita sama-sama sukseskan kegiatan ini ya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Semoga penyelenggaraan Pordes tahun 2020
Sebanyak 22 tim sepak bola lokal Desa Cigudeg meramaikan ajang Pekan Olahraga Desa Pordes Cup 2023. Di mana Pordes Cup 2023, Desa Cigudeg tersebut merupakan ajang mempererat tali silaturahmi antar warga Desa Cigudeg serta ajang menggali bibit potensi generasi muda. Dan hal tersebut yakni Pordes Cup 2023 Desa Cigudeg disampaikan langsung oleh Kepala Desa Andi Supriyadi. Dari Desa Cigudeg, Kecamatan Cigudeg, BBN TV Channel melaporkan.